Hari ini kalau kita tengok orang, salah satu saya baru-baru ni saya berbual dengan ada satu grup ni berbincang tentang kes COVID ni lah. Seorang sahabat kita duduk di United Kingdom. Lebih kurang saya berbual ni 2 minggu lepas. Kes baru di sana 40,000 lebih kes sehari. Tapi dia orang dah tak pakai mask lah, dia keluar macam biasa. Kedai buka macam biasa. Tapi dengan sekatan sikit-sikit adalah, SOP adalah, tapi dia orang keluar macam biasa dah. Puncanya lebih 90% masyarakat dia telah divaksinkan. Itu sebab tuan-tuan, rupa-rupa ramai pula yang penakut vaksin ni tuan-tuan. Lepas tu macam-macam baca, ada babi lah. Mufti, majlis fatwa, nak khabar harus. Dia pun dah kaji, tak ada unsur-unsur. Yang kau membabikan benda tu kenapa? Heran betul tuan-tuan. Saya senang ya tuan-tuan. Saya ni ilmu tak ada tinggi benar. Tapi kalau dah mufti khabar macam tu, majlis fatwa dah cakap boleh. Hukumnya wajib dan harus. Dia kata, hukumnya wajib dan harus. Harus ambil sebab dalam tu tak ada unsur-unsur yang meragukan. Dia dah kaji tuan-tuan sebelum keluarkan istimat hukum dia tu. Dia dah kaji dah. Wajib tu lah. Macam mana? Wajib tu berdasarkan macam mana hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu melebihi diri kamu sendiri. Tu Nabi dah beritahu. Yalah, tak ambil vaksin nyusahkan orang tuan-tuan. Ni dah lah dia tak ambil vaksin, dia berubah vaksin, dia hasut pula orang lain jangan ambil vaksin. Lepas tu dia khabar, alah orang tak ambil vaksin mati. Padang sampai ajal matilah. Jangan salahkan itu. Dia sebab sistem daya tahan badan. Tuan-tuan faham tak vaksinnya apa? Oh, dia cakap vaksin ni dia ada campuran bakteria yang menyebab bertindak balas pada badan, menyebabkan sistem badan lumpuh dan akhirnya mati. Saya dengar pun comel tuan-tuan. Saya tanya kau kemarin kelulusan kau belajar apa? Di diploma landscape macam mana? Kau kelulusan apa yang kau cerita ni? Dan belajar kat kedai kopi tu. Tak ada tuan-tuan. Saya bukan menghina orang yang tak ada pendidikan. Tidak. Tapi kita kalau nak buat keputusan, nak cakap, tanya orang yang pandai. Rupa-rupa vaksin ni antigen tuan-tuan. Untuk dibawa, untuk ditambah kepada sistem imuniti, daya tahan badan kita melawan penyakit. Itu aja. Tambah aksesori. Dulu ingat tak masa sekolah ambil BCG mungkin. Darjah 2 masa BCG, darjah 6 tengok timbul tak timbul, timbul tak timbul. Bangga dia bila timbul berlokok bau tu. Bangga rasa. Ya, lebih kurang macam tu lah kita kena tambah antibody badan. Dia lebih kurang tuan-tuan beli kereta, kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Itu beza dia. Beli kereta, kereta ni ada ompek airbag. Saya nak tanya, accident tak kereta tu? Boleh accident tak? Accident. Cuma tinggal lagi teruk tak teruk je. Orang yang kalau dia naik kereta yang tak ada airbag, kemungkinan besar tahu. Faham tak tuan-tuan? Faham tak? Angguk saya tahulah. Sebab tak nampak tutup dengan mask ni, tak nampak. Tu saya tanya, faham tak? Okey, faham. Alhamdulillah. Tu sebab tuan-tuan, balik-balik tuan-tuan, balik-balik. Allah Ta'ala dah bagi peringatan ni dengan baik. Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kembali kita kepada Allah. Ingat dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala beritahu apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil